konsert Aziata tu memang saya dah maklumkan pun dalam media sosial, dah pun buat teaser dan dah umumkan. InsyaAllah hari ni kot kita jual tiket. Tapi okey, macam ni hari ni. Jadi 21 kan? Sorry, esok. Dan kenapa kita tak buat dekat ni Stadium National Bukit Jalil? Adakah untuk mengelakkan jadi politik? Taklah. Ini rezeki yang datang di Aziata. Memang kita plan di Aziata pun. Sebenarnya saya dah book lama Aziata tu. Dia kena awal lah sebab setahun akhirnya? Tak adalah setahun. Beberapa bulan yang lalu memang dah di Aziata lah. Cuma saya tak pasti lagi sebab masih dingdong-dingdong. Dan Alhamdulillah dah ada kata putus. Itu yang kita umumkan pada 3 hari yang lalu. Apa yang Kak Tia nak untuk konsert tahun depan? Lebih istimewa kata lebih 40 lagu ke macam mana? Standard lah konsert 2 jam. Lagu lebih daripada 20 lah. Tapi nak detail nanti tunggu PC lah. Lagi seronok kita nak cerita kan.